bahagian dagu, adakah yang wajib kena air sembahyang tu Ustaz? Dia kata adakah itu juga kita wajib tutup ketika di luar waktu solat Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Aurat, apa maksud aurat? Aurat ini adalah sesuatu yang satu orang malu untuk didedahkan. Itu makna aurat. Sesuatu yang malu. Oleh kerana itu, keburukan, keaiban diri juga dipanggil aurat. Man satara aurata akhi, Nabi kata. Siapa yang tutup aurat saudaranya. Bukan dia pergi tutup baju dia. Aurat yang dimaksudkan di sini adalah keaiban. Sebab keaiban adalah sesuatu yang orang malu. Orang malu, orang lain tahu. Maka di sana ada aurat zahir dan ada aurat batin. Bicara kita ialah tentang aurat zahir. Di dalam sembahyang, bagi kaum wanita, wajib menutup seluruh badan. Wajib menutup seluruh badan kecuali muka dan juga tapak tangan. Muka dan juga tapak tangan. Tapak tangan dan juga belakangnya. Maksudnya sehingga pergelangan tangan. Wajib ditutup. Bahagian yang dipanggil muka, tak wajib tutup. Bahagian yang bukan dipanggil muka, wajib tutup. Ha, itu ingat formula dia. Macam mana kita nak beza yang mana satu muka, yang mana satu bahagian yang tidak dipanggil muka? Bahagian yang kita wajib basuh ketika wuduk, itu namanya muka. Di sini. Di bahagian sini. Yang kita wajib basuh ketika ambil wuduk, itu namanya muka. Bahagian itu kalau terdedah ketika solat, solat sah. Jadi apa yang dipanggil muka? Dalam memberi ta'rif muka, ulama menyatakan al-wajhu apa dia? Ma taqa'u bihil muwajaha. Anggota badan yang dengannya berlaku menghadap. Kita menghadap. Berhadapan. Jadi muka itu ditakrifkan daripada permulaan, daripada penghujung dahi, penghujung dahi ini, penghujung sampailah muntaha ataupun penghujung apa dipanggil ni? Dagu. Rahang, rahang. Dagu kita ada di sini lahyai, ini rahang pertama, ini rahang kedua. Tempat bertemu rahang ini namanya dagu, kan? Jadi, daripada sini sampai sini, maka ini namanya muka. Kita wajib basuh. So, kalau kita wajib basuh, maka kita tak wajib tutup. Ha, ingat kaedahnya. Kalau yang kita wajib basuh, kita tak wajib tutup. Adakah orang ketika dia ambil wudu, dia wajib tak basuh bawah ni, laki ke perempuan ke, wajib basuh ke tak? Kita tanya dulu, ini muka ke tak? Ha, cara nak jawab soalan ni, adakah bawah ini dipanggil muka? So, bawah ini tidak dipanggil muka. Jadi, bila bawah ini tidak dipanggil muka, maka dia bukan muka lah. Bila dia bukan muka, boleh tak buka masa sembahyang? Boleh lah. Tak boleh. Sebab tak muka boleh sahaja yang boleh dibuka ketika solat. Ketika solat. Ha. Ketika solat. Maka, yang bawah ini wajib ditutup ketika solat. Soalan yang ditanya oleh Puan apa Hasniza daripada Baling, daripada Baling Kedah, apabila dia wajib ditutup ketika solat, adakah wajib ditutup di luar solat? Jawapannya sama. Jawapannya sama, seperti mana wajib ditutup di dalam solat, maka wajib ditutup di luar solat.